بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر على نعم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا ايمانكم اكثروا من قول لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت الجبال لسيدنا سليمان عليه السلام ولين لي قلوبهم كما لينت الحديد لسيدنا داود عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه القول أما بعد فيا عباد الله Usikum wa usini bitaqwallah Para pendengar setia radio suara gontor FM Yang mudah-mudahan Allah meridai Yang mudah-mudahan Allah mencintai Yang mudah-mudahan pula Allah memberkahi Amin. Pertama-tama dan yang memang utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha kuasa lagi maha bijaksana Yang maha mulia lagi maha perkasa Serta syukur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur yang suka menyiksa dalam kubur kepada orang-orang yang kubur. Salawat beserta salamnya, marilah kita limpah curahkan kepada baginda termulia, anti durhaka, profesor anti lacur, penegak kebenaran, pembasmi kezaliman, penghancur kemusyrikan. Beliau bukan salah seorang Ronaldo yang pandai ngotak-ngatik bola di lapangan hijau. Beliau juga bukan salah seorang Superman yang pandai terbang di atas angkasa sana. Dan beliau juga bukan salah seorang Spider-Man yang pandai merambat di atas gedung-gedung pencakar langit. Melainkan Habibana wa nabi, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pendengar radio suara gontor FM yang budiman pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri dalam acara kajian malam Penyejuk hati dan rohani, insya Allah, Amen. saya akan memberikan materi ataupun judul mengenai tentang pentingnya ikhlas dalam berbuat kebaikan. Mengapa demikian? Karena ikhlas itu adalah... Pokok utama dalam kehidupan kita, ikhlas juga merupakan ruh, ataupun jiwa daripada pekerjaan, atau dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan, "Al-ikhlasu, ruhul amali, ruhul amal. Ikhlas itu adalah..." jiwanya ataupun ruhnya segala daripada pe segala pekerjaan. Bisa dibayangkan kalau manusia tanpa memiliki ruh, akankah ia hidup? Tidak. Manusia bisa hidup di alam dunia ini karena mempunyai ruh. Ruh itulah yang menjadikan hidup dan tidak mati ataupun tidak pasif menjadi aktif. Begitu juga dalam amal kebuat dalam perbuatan kebaikan kita harus ikhlas. Untuk apa? Supaya hidup tidak mati. Disinilah salah satu pentingnya ikhlas. Pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengutarakan sebuah kata hikmah dari para ahli hikmah dalam kitab Tanbihul Gofilin karangan Abu Layus ya Tanbihul Gopilin fi mawaidati Abi Ahad di Ambia wal Mursalin li Abi Said Nasrud ibn Muhammad Ahmad ibn Ibrahim al-Faqih as-Samarqandi al-Hanafi al mutawafasana 373 beliau mengatakan di dalam kitabnya waqala hakim minal hukama dan telah mengatakan ahli hikmah daripada ahli-ahli hikmah yang lainnya man amila sab'ah siapa yang mengerjakan tujuh perkara Duna sabah tanpa dibarengi dengan tujuh perkara. Lam yang tafi bima ya'mal tidak akan ada manfaatnya atau belum ada manfaat apa yang ia kerjakan. Apa diantara antara yang tujuh itu? Awaluha yang pertama ayak malabil dunal hazar ia mengerjakan sesuatu dengan takut tanpa dibarengi dengan kehati-hatian. Hazar itu ya sesuatu. Contohnya seperti ya, apa? Yakni yakul ia ia berkata ini Allah, ini akhofullah azaballah ini akhofu azaballah. Sesungguhnya aku takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala mina zalikal dan ia tidak menghindari ataupun tidak hati-hati daripada berbuat dosa falayan maka tidak bermanfaat perkataan itu sesuatu sedikit pun para pendengar setia Suara gontor FM yang mudah-mudahan Allah Ridhoi. Selanjutnya yang kedua wasani ayak malabi roja dunatolab dan yang kedua mengerjakan ataupun berharap mengharap sesuatu dunatolabi tanpa menuntutnya apa maksudnya yakni yaitu yakul mengatakan ini arju sawab Allah sesungguhnya aku berharap aku mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menuntutnya bil amali as dengan perbuatan ataupun amal-amal yang salih yang baik Lam tanpa lam tanpa syai'an. Maka tidak belum bermanfaat ataupun tidak bermanfaat perkataannya itu meskipun sedikit. Nah. Selanjutnya yang ketiga wasalis dan yang ketiga biniati dunal kosdi ia melakukan ataupun berniat mempunyai niat dunal kosdi tanpa dibarengi dengan maksud. Nah maksudnya seperti apa ini? penjabarannya yakni yaitu yanwi bi kolbihi ia niat di dalam hatinya ayak malabit ah, mengerjakan suatu ketaatan ketaatan wal khairat dan kebaikan walayuk yuksadu nafsi dan tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan itu hanya sekedar niat saja tapi tidak untuk melakukan diwujudkan di, di nafsihi dengan sendirinya lam tanpa hu syai'an maka tidak ada manfaatnya niatnya itu nah. warabi nah, yang keempat ini bidu'a dunal juhdi ia berdoa ataupun bernu, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta apapun itu Duna juhdi tanpa dibarengi dengan kesungguh-sungguhan. Jadi hanya berdoa saja, tapi tanpa ada usaha. Ya, hasilnya sia-sia. Hmm. Itu intinya. Yakni, nah di sini, ya Allah Taala meminta atau bermunajat kepada Allah Taala, khair supaya Allah memberikan topik untuk melakukan kebaikan. dan ia tidak bersungguh-sungguh ataupun tidak ya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan maksudnya lam yan pauhu syai'an maka tidak ada manfaatnya doanya itu. Allahu akbar. Di sini pentingnya kita berusaha selain daripada berdoa. Hmm. Wayan bagi dan haruslah atau hendaklah lahu baginya ayat tahida bersungguh-sungguh liwafikallahu taala supaya Allah memberikan taufik. Kama taala, ta sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman, berfirman, walazina jahadu fina lanah subulana wa inna Allah lama almoh Dan mereka-mereka itulah yang berjihad ataupun bersungguh-sungguh di jalan kami lanah dia nahum maka kami benar-benar di sini ada lam taukid lamnya penguat betul-betul Allah itu akan memberikan petunjuk apabila kita sudah berusaha keras untuk men supaya Allah memberikan taufik kepada kita wa innallaha lama al -muhsinin. sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang melakukan kebaikan subhanallah jadi disinilah Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan Maka daripada itu para pendengar setia suargo FM dimanapun Anda berada Mari kita berbuat kebaikan Karena dengan berbuat kebaikan inilah Allah akan selalu bersama kita Apa yang kita minta Apa yang kita maksud Allah akan mengabulkannya Insya Allah, Amin Nah. Juga kita tidak boleh hanya sekedar berdoa saja tanpa ada usaha harus ada usaha sekuat tenaga pasti kalaupun sudah berusaha masa sih tidak dikasih ya, pasti karena doa itu ibaratnya sebagai apa ya kalau merayu kita umpamanya kita gombal ya, ya bahasanya gitulah menggombal Misalnya kalau bahasa sekarang gombal ya minta ya minta itulah minta petu, minta, minta pasti Allah akan mengasihi siapapun yang minta Allah itu maha baik asal, ada usaha saja asal ada usaha, Seth, ya? Asal ada usaha. Hmm. ya selanjutnya nih para pendengar setia Suargo FM kita baru nyampe nomor 4 saja sudah oke okay, set uh, mungkin kita <laughs> yeah. bisa lanjutkan di selanjutnya ya. Yeah. oke okay. kita beli dulu sebentar set ya, ya. Yeah. Uh, pertanyaan pertama ini set uh, kita dari ranah pendidikan set ya yeah. kita mengetahui pada saat pada saat ini fenomenalnya adalah seorang guru sebagai pendidik uh, pendidik, pendidik sebagai pendidik itu sepertinya melaksanakan kewajibannya ini itu sepertinya kurang ikhlas set yeah. seperti terkadang lebih menjurus kepada materialistis lebih mengedepankan gaji daripada kewajibannya sebagai guru dan juga sebagai ada juga di dalam, apa namanya Dalam ranah murid Murid ini sebagai pelajar Itu juga terkadang tidak ikhlas untuk belajar kepada gurunya Itu problematikanya menurut Antum Apa masalahnya dan apa solusinya, saat Agar guru ini bisa ikhlas mengajar Dan murid ini bisa ikhlas belajar terhadap gurunya, Sat Tafadol ya, Ustaz oh. Ustifozia Ya, memang kalau masalah ikhlas ataupun tidak itu perkara yang sifatnya batiniah, ya, sifatnya yang tidak zahir oh, yang tadi Jadi kita tidak ini. bisa melihat seseorang itu ikhlas apa enggak. Jadi kita bisa melihat daripada niat seseorang. Nah, adapun kita bisa melihat sekarang ini dari orang kebanyakan ya, kita bisa melihat dari segi yang lahir itu kan eh, bisa ya, karena orang itu terlalu banyak mementingkan hmm. yang aspek yang lahirnya saja gitu kan kelihatan uh, materialis materialis itu kelihatan karena pengen uang mm -hmm. udah kelihatan tapi mungkin saja saya husu saya husnudon. mungkin dalam hatinya ada untuk ikhlas gitu. karena saya tidak suzon su <laughs> ya mudah-mudahan gitu kan uh. tapi adapun untuk cara untuk mengatasinya ya, kita kembali kepada diri kita masing-masing mengadakan evaluasi apakah saya sejauh ini sudah ikhlas karena Allah melakukan perbuatan kebaikan apa belum gitu kan mm -hmm. itu kembali kepada diri kita masing-masing dan Ya biasanya kalaupun tidak ikhlas itu akan ketahuan memang kan itu sifatnya zohir, ah, sifatnya kan batiniah ya, ya adapun kalaupun sudah kita tidak ikhlas itu akan ketahuan nanti muncul secara secara zohir itu allah akan memunculkannya ciri-ciri dari tidak ikhlasan itu tadi saja iya karena akan, akan muncul mungkin entah apa nanti muridnya tidak berkualitas itu mungkin bisa jadi karena kalau kita mengajar ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah murid kita itu akan betah dan akan berkualitas. Hmm, hmm. Ya, itu contoh realita yaitu fakta. Di Gontor contohnya para pendiri ikhlas mendirikan sehingga hasilnya luar biasa. Itu udah faktor ikhlas itu sudah terbukti. Sudah terbukti saja. Ya. Ya. Nah, tadi kan ada guru sudah teratasi saja. Ya. Dari aspek murid saat kadang-kadang ya. murid ini istilahnya tidak terima dengan gurunya karena gurunya seperti ini dan tidak ikhlas di gara-gara itu jadi tidak ikhlas dalam belajar. Akhirnya oh. membangkang kalau di luar itu ada bolos. Terus apa namanya? Apa ini yang beli yang salah ini pendidikan orang tuanya apa gurunya bagaimana? Oh, sebetulnya di sini kita tidak boleh menyalahkan pendidikan sistem tidak salah. Oh, tidak. sistem tidak salah. Say. Tidak, yang salah itu ya manusianya itu sendiri. Kembali hmm. gurunya sendiri harus melakukan evaluasi karena Contohnya ada saya ada meng, pernah mendapatkan kata hikmah bagus sekali ini ya untuk kita. It is not the gun, but the man behind the gun. It is not the gun, but man behind the gun. Ini bukan berarti senjatanya yang bermasalah, akan tetapi orang yang di belakang senjata itu. Mm, yeah, yeah. Jadi senjatanya meskipun Harganya, ma uh, harganya mahal apapun juga, kalau orang meng menggunakan senjata itu dengan keburukan, ya akan berakibat fatal bagi semua orang. Itu jadi kembali kepada manusia yang memegang itu, uh, yang memegang senjata itu. It is not the song, nah, ada lagi satu kali ini But the singer behind the song. Ini bukan permasalahan nyanyian ataupun lirik lagu ya, bukan. Akan tetapi orang, orang yang menyanyikan, ya, ya yang menyanyikan lagu, ya lirik, lirik lagunya bagus, eh yang penyanyinya narkoba, <laughs> akhirnya masuk pen, penjara, okay. kan itu bermasalah. Berarti di sini masalah bukan pada nyanyiannya akan tetapi pada orang orangnya. Okay. Jadi di sini tetap harus gurunya yang banyak evaluasi, apakah murid itu sudah berkualitas ataupun belum, itu. Mm -hmm. Berarti terkadang tuh kadang zaman sekarang ini set. Kadang-kadang itu guru kebanyakan pintar untuk dirinya sendiri, Sat. Iya. Dengan dia kepintaran dia tapi dia tidak memiliki cara pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Mungkin itu iya. maksud maksudnya Ustaz iya. itu. Oh, iya. gitu Oke, oke, Sat. Uh, langsung aja nih, Sat. Kita tadi dalam ranah pendidikan sekarang kita geser sedikit ke ranah politik, Sat. Oh, ya boleh. boleh. Karena Indonesia ini kita lihat politiknya ya lumayan kacau, Ustaz iya. istilah bahasanya, Sat ya. Maka kita di sini akan membahas mengenai politik Bagaimana pendapat Anda, set agar politik itu menjadi politik yang ikhlas, berjuang untuk menjadi pejuang bukan untuk mencari jabatan, set. Terhadap ya Ustaz. Oh, ini pertanyaan yang sangat menantang sekali sebetulnya. <laughs> Karena ini Sat, iya, fenomena di masyarakat fenomena terjadi. Orang kan bukan malah mencari untuk kemaslahatan umat, hmm, betul, betul. malah untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, bukan bukan berjuang <laughs> tapi mencari jabatan. Sat. Mencari jabatan. Inilah problematika yang harus diatasi. Nah cara mengatasinya sebetulnya ini kita seperti tadi dalam hal dunia pendidikannya tidak jauh kita tuh kembali kepada diri sendiri dan habis itu kita eh, melakukan cara-cara yang lebih utama lagi kita mengadakan musyawarah tapi jangan dalam musyawarah itu jangan sampai malah adu jatuh sehingga apa namanya partai menjadi pecah gitu kan sekarang udah terjadi ya partai-partai politik tuh pada pecah Ya, saya tidak akan menyebutkan partai apa yang jelas banyak ya, Jadi mungkin bercabang-cabang. Iya, bercabang-cabang itu ya. Karena itu pengen jabatan nah, yang dicari. Iya, iya, betul, betul. Bukan keikhlasan pengen untuk berjuang memperjuangkan negara Indonesia yang subur makmur, adil, sentosa gitu kan. Nah, itu dia. Jadi ke solusinya mulai dari sendiri dan habis itu mengadakan musyawarah. Nah, Musyawarah, oke oke. Mungkin kayak sistem, kalau Indonesia kan mengandung sistem presidensial yeah. saja. Jadi semuanya dari rakyat, dari presiden sebagai uh, uh, amanat rakyat. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Tapi terkadang mm -hmm. kadang, kadang uh, asumsi masyarakat sendiri tidak boleh didengarkan saat oleh para apa namanya para pejabat-pejabat, para politikus yang ada di Indonesia. Kadang-kadang yeah. malah politikus ini mengedepankan uh, seperti golongan sendiri kayak hmm, iya. ada kalau di koalisi merah putih sebenarnya mengedepankan koalisi merah putih sebagai ini tidak memikirkan apa namanya kepentingan bangsa seperti ini apakah layak sebagai disebut sebagai apa ya uh, pemimpin bangsa kira-kira ya kalau menurut saya pribadi itu tidak layak karena Nanti untuk pemberian pribadi gitu ya. Oh, iya, iya. Sedangkan itu kan untuk yang penting keperluan umat banyak itu baru yang bermanfaat. Ya itulah. Kalau kayak di mana ya Kalau kayak di Arab Saudi, di Malaysia kan semuanya umat Islam ini hidupnya tentram. Seth, sepertinya iya. semuanya berbau dan Namanya semuanya saling iya, mendukung saatnya. Iya. Kalau kita masalah berbicara dengan saling mendukung, dengan keterkaitan dengan keikhlasan, ketika Masyarakat memberi amanat kepada para petinggi Para pejabat Itu mereka Istilahnya sudah ikhlas Seth, Yang mengamanatkan kepada uh, Kepada para petinggi uh, itu Dan ketika keikhlasan itu dipudarkan Ini Sepertinya uh, Lari dari sebuah tanggung jawab Kira-kira gimana tuh, Kayak uh, Udah diamanatkan seperti ini Udah dipercayakan Udah diikhlasan untuk percaya Tapi Malah Apa namanya Malah Mangkir dan malah lari dari tanggung jawabnya Kira-kira balasannya ini apa set kalau kayak anda hmm. tadi pagi men membahas uh, akan mendap men anda akan mendapat sapi neraka apa seperti apa saat. Oh, itu kembali kepada diri masing-masing tadi ya maksudnya. Uh -huh. Kira-kira balasannya di akhirat seperti apa saat apa? Oh, iya jelas Keterkaitannya dengan bahasan antum tadi pagi yang mengenai oh yang orang ini mendapat siksa neraka Sisa hmm. ini ya. apa apa. Jelas kalaupun orang itu hianat ya pasti masuk neraka karena kan tadi dia lari daripada tanggung jawab ya hmm. pasti masuk ke neraka jahanam juga karena oh, itu. Gitu, iya ya. Oke oke. Itu itu urusan Allah, adapun masuk so. neraka ataupun tidak ya kita tidak tahu. Allah alam bi yang jelas secara zahir orang itu sudah tidak amanat lagi ya pasti. Bisa jadi mendapat siksa di dunia juga. Iya bisa jadi, jadi itu akhirat juga di saja. akhirat juga nanti. Oke oke. Oke mari kita break dulu sebentar. Kita lanjutkan dialog kita setelah pariwara break para pendengar setia suara gontor FM yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai memberkahi saya akan melanjutkan kembali mengenai perkataan seorang ahli hikmah <tuh> mengenai tentang tujuh pekerjaan kalau tanpa dibarengnya tujuh maka tidak akan bermanfaat. Tadi kita sudah sampai nomor 4. sudah nomor 4. Iya, sekarang kita akan melanjutkan pada yang nomor 5. Wal hmm. Dan yang kelima hmm. bil istighfari. Ia membaca istighfar ataupun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunan nadami Tanpa dibarengi dengan Penyesalan Jadi hanya istighfar saja Membaca astagfirullahaladzim 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 Beratus satu sekali Tapi tanpa dibarengi dengan penyesalan Ya ni ya Apa yang terjadi di sini penjelasannya Ya nih ya lu astagfirullahaladzim Mengacapkan kata Astagfirullah. Walayang damu ala makan amin Dan ia tidak menyesal atas perbuatan dosa-dosanya Lam faul istighbar Maka tidak bermanfaat istighbarnya Yakni begoirin nazamah Tanpa dibarengi dengan penyesalan Jadi para pendengar setia suara gontor FM Yang Allah muliakan kita tidak boleh hanya sekedar mengucapkan istighfar saja, tapi tanpa dibarengi dengan ada rasa sedikit pun menyesal atas perbuatan dosa. Jadi, intinya di sini, kalau kita membaca istighfar itu, harus ada terbenak dalam jiwa dan diri kita, adalah rasa penyesalan terhadap dosa-dosa yang kita telah perbuat. Para pendengar setia Swarga FM yang Allah ridhoi. Selanjutnya nomor keenam wasadisu dan yang keenam <coughs> bil alaniyati dunasari roti melakukan sesuatu yang zahir tanpa dibarengi dengan sesuatu yang batiniah yang rahasia. Apa maksudnya ini? Nah. yakni yusalli yakni yus yusalli fil ala niyati, wala yusalli sirri. Membetulkan perkara-perkara yang jelas tanpa dibarengi dengan membetulkan sesuatu, sesuatu yang rahasia lam tanpa awalan itu syai'an maka tidak bermanfaat itu pekerjaan jadi umpamanya ya kalau menurut pemahaman saya mengenai yang keenam ini dalam ibadah itu kan ada yang sifatnya yang harus rahasia dan ada yang sifatnya harus zahir contohnya apa kita melakukan sholat jamaah di masjid itu kan sudah zohir ya sudah sifatnya lahiriah ya. orang sudah tahu kalau kita sholat jamaah di masjid ya. Adapun kalau yang namanya sholat tahajud, sholat duha, sholat sholat sunat yang lainnya itu sifatnya rahasia, tidak banyak yang tahu. Karena kalau melakukan sholat seperti itu, ya sunahnya pribadi masing-masing gitu dan lebih sunat lagi kita melakukannya di rumah daripada di masjid untuk melakukan salat sunnah. Adapun kalaupun salat wajib itu sangat istilahnya sunnahnya muakad yang hampir mendekati wajib dilaksanakannya harus di masjid. Itu pun udah sifatnya zahir. Jadi kita melakukan salat jamaah juga harus melakukan salat sunnah juga harus ya. Itu intinya. Kalau menurut penafsiran saya wasabi. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini, saudara. Yang tujuh, saudara-saudara, para pendengar setia suara gontor FM. Apa yang ketujuh? Ayak <tuh> malabil kadi dunal ikhlas. Ia melakukan sungguh-sungguh ya, itu dan tanpa ikhlas. Nah, kadi di sini maksudnya sungguh-sungguh nih. Penjelasan ini ya. Yakni hidup fitoah yaitu ia melakukan amalan-amalan yang toat Bersungguh-sungguh dalam melakukan yang toat gitu Dan tidak melakukan perbuatan itu khiikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Lam tanpa uhu Maka tidak bermanfaat Pekerjaan-pekerjaannya bigoiri ikhlasin tanpa ikhlas Wal yakunu zalika dan itulah menjadi tipuan buat dirinya sendiri. Masya Allah sangat rugi sekali ya orang sudah sungguh-sungguh tapi ia tidak ikhlas karena Allah. Jadi bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan An Abi Hurairah An Nabi Sallam Rubba Sa'imin Laisalahu Had Laisalahu Min Sa'umihi Ilal Wal Atos Min lai min kiamhi ilas wan nasabi. Ya, banyak orang yang melakukan ibadah saum sunnah ataupun saum yang wajib, sungguh-sungguh ya, istilahnya. Tapi ia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Dan banyak pula orang yang melakukan solat kiamulail pada malam hari. Bangun jam dua balas malam, bangun jam 1 jam 2, jam tiga, tapi ia hanya mendapatkan gadang, ya, hanya bergadang saja, tanpa ada manfaatnya, tanpa ada nilai. keikhlas tanpa ada nilai, apa namanya, tidak ada manfaatnya lah intinya. Di sinilah maksud daripada itu. Jadi di sini orang melakukan perbuatan kebaikan, tapi tidak ikhlas. Nah, itulah yang, sehingga yang terakhir. Adapun ada orang yang melakukan perbuatan kebaikan seakan seakan-akan itu perbuatan itu buruk tapi karena ia ikhlas karena Allah maka itulah yang jadi lebih baik nah, itulah ibadah dalam dalam keseharian kita itu tidak terlepas daripada ibadah karena dalam kehidupan kita ini kita diharuskan bahkan wajib untuk selalu ibadah apapun harus berlaku ibadah. Seperti halnya dalam surat Zariyat ayat surat Zariyat itu ada yang mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ke dunia ini hanyalah untuk beribadah jin manusia semuanya untuk beribadah termasuk kita melakukan aktivitas apapun Ya, kalau diniatkan karena Allah, akan menjadi nilai ibadah. Makan pun yang mubah, yang mubah batunya sesuatu yang boleh-boleh saja, tidak makan pun tidak apa-apa. Kalau kuat, <tuk> ya, itu kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, itu akan menjadi nilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Sekalipun kita belajar Ya itu nial, nial, memang itu belajar itu baik sekali Tapi dalam hatinya tidak ada unsur Ataupun nilai keikhlasan karena Allah Maka sia-sialah itu perbuatan Dan tidak jadi nilai yang ibadah Ya Allah Disinilah kita perlunya untuk selalu ikhlas nah jadi yang tujuh perkara ini ternyata ada kaitannya juga ya uh, uh, uh. Kita orang banyak sekarang ini melakukan sungguh-sungguh seakan-akan Dia ikhlas karena Allah Wah melakukan apapun juga Sodako karena Allah memberikan Padahal mungkin itu tidak ikhlas Kadang-kadang cari muka saatnya. Iya cari muka <laughs> Cari muka bahasanya itu. Iya cari muka, uh, caper, cari caper, perhatian, cari perhatian. Nah, Banyak sekali sekarang orang seperti itu Contohnya siapa? para pejabat kita <laughs> yang mau menjabat ya terutama saya bukan berarti menyinggung para pejabat akan tetapi saya hanya sekedar meluruskan agar para pejabat kita ini harus ikhlas memberikan sumbangan kepada rakyat kecil jangan karena pengen ia naik jabatan itulah salah besar ya oh iya. sekarang itu kan lagi musim-musimnya lagi lagi ya. Hmm. ya terutama di satu daerah sekarangnya karena ada pemilihan bupati ya entah bupati mana ya pasti banyak lah bupati itu nggak mesti di daerah tertentu tapi mas semua ya, di setiap provinsi ada pemilihan bupati ya, ya pasti 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 kadang-kadang itu oh, memberikan ajang-ajang bagi-bagi duit, iya bagi-bagi duit. Padahal dia pengen dipilih gitu ha, kan. Dipilih. Ya, contohnya pencitraan lah pencitraan gitu. <laughs> pencitraan Jadi, dengan harta. Satu. Ya, pencitraan <laughs> dengan harta. Apalagi pakai bahasanya apa ya? Nyogok. Eh, nyogok. Terus <laughs> uh, apa namanya keliling-keliling itu ya? Kampanye. Uh, kampanye. Hmm. Terus apa namanya bahasa sekarang itu di lebih singkatkan lagi itu uh, apa namanya? Blusukan, so oh nah. blusukan, nah, blusukan yeah, yeah, para yeah. pemimpin sekali ini dah blusukan, so blusukan so sampai. Mm, mm. Pemimpin desa pun belusukan <laughs> sekarang. Ikut-ikut uh, ya, sosialisasi ikut lah. Misalnya. Sosialisasi padahal mungkin wallahu alam ya masalah. tidak tahu apakah ya benar-benar tulus ikhlas karena Allah uh, uh. untuk memberikan sumbangan apakah karena ada sesuatu di balik sesuatu <laughs> gitu ya? Mungkin ada yang ikhlas ingin benar-benar oh, iya. memajukan bangsa mungkin saja tapi ya <laughs> kadang ikhlas itu luntur gara-gara harta saja. Ya hati-hati ya, iya, iya. di sinilah makanya perlu ikhlas itu. Oke okay, saat nah, ya. uh, kita break dulu saat sebentar ya. dari bincang-bincang pada malam yang berbahagia ini uh, akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya di segmen ya. terakhir saat ya. ya mungkin kita bisa mendengarkan dari uh, dari saya pertanyaan satu pertanyaan saja saat di akhir per, uh, segmen nanti dan ada kesimpulan dari Anto mengenai ikhlas dalam perbuat kebaikan. Ya. Oke okay. tetap bersama kami di 100,9 suara gontor ff uh, ini ada sedikit pertanyaan saat. Uh, yeah. Dari keikhlasan sendiri kan, se uh, pasti ada penyokong set ya, seperti yeah. kegiatan hal-hal yang dilakukan untuk kita menjadi ikhlas. Itu seperti apa nah, yang ingin saya tanyakan. Ini apa aja sih, hal-hal yang harus dilakukan penyokong keikhlasan ini? Hal-hal yang dilakukan agar ikhlas ini dapat terwujud. Kadang-kadang hmm. kan kita kerja udah niat-niat ikhlas, Sat. tapi kadang-kadang mungkin bawa alam. Deraj apa namanya tingkatan keikhlasan kita di hadapan Allah mungkin kurang Seperti apa saat kira-kira tipsnya agar ikhlas ini dapat terwujud sempurna gitu saya. oh Caranya kalau masalah ini ya Masalah supaya kita itu terus ikhlas itu memang harus melakukan latihan-latihan Ataupun disebut real doh, rial doh. Mm -hmm. Dengan real doh inilah orang akan membuat... Sempurna artinya meskipun tidak ada yang sempurna ya di dunia ini ya mm -hmm. Tapi ya akan mencapai pada derajat yang hampir mendekati sempurna ya Kalau orang terus melakukan riado ataupun latihan-latihan Lama-kelamaan akan terbiasa untuk melakukan hal kebaikan dengan ikhlas itu Karena itu mungkin orang melakukan kebaikan itu tanpa ikhlas Yaitu karena latihannya ya tidak dilatih untuk ikhlas Kalaupun sudah dilatih dengan ikhlas Ya nanti pasti akan... Dengan sendirinya akan merasakan kenikmatan daripada puncak ikhlas itu sendiri. Oh, itu. Iya. Jadi harus butuh latihan. Memang dalam latihannya tidak mudah, sangat sulit sekali. Banyak cobaan saja Iya begini. pasti itu. Uh -huh. Tapi kalau kita terus berusaha, berusaha di sini tadi kita mengatakan uh -huh. waladina jahadu finalah dia nahum uh -huh. subuhulana. Inalillahalam uh, almustinin itu. itu jelas. Di sini kita harus berusaha terus agar Allah selalu memberikan taufik jalan kita selalu diberikan taufik dan hidayah. Bagaimana Allah akan memberikan taufik dan hidayah kalau kita tidak berusaha berdoa? Saya Allah berikan taufik kita kepada saya petunjuk yang baik. Sedangkan kita tidak mau berusaha, hanya diam saja. Habis itu habis berdoa tidur, habis tidur makan. Jadi ya kalau bahasanya menganturu menganturu. Ya. Pengen wisuda ya, pengen wisuda, bapaknya. Ya bagi para mahasiswa dimanapun berada gitu ya hanya pengen wisuda tepat waktu tapi dia kerjaannya menganturu menganturu habisin duit saja ya main -main, tidak bisa ya. jadi tetap harus ada usaha kerja keras okay, ya, gitu. ya hanya itu, saat... sekedar doa ya uh -huh. jadi butuh latihan oke okay, set langsung aja saya kita menuju... Untuk membersihkan waktu kita menarik kesimpulan dari materi antum oh, ya, baiklah saya akan aja. memberikan kesimpulan bahwa ternyata di sini ada tujuh perkara yang perbuatan ini kalau tidak diberangi dengan tujuh perkara maka si akan sia-sia tadi sudah disebutkan satu persatu di antaranya ada kita harus melakukan ah, takut kepada Allah tapi harus dibarengi dengan kehati-hatian juga disebut dengan waro ataupun kezuhudan yang kedua itu kita berharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi harus dibarengi dengan me, apa namanya menuntut daripada pahala itu ya jadi harus dengan berbagai kebaikan yang ketiga Uh, kita meniat, niat kita mempunyai niat harus dibarengi dengan maksud juga. Dan yang keempat kita tadi harus apa namanya um, berdoa, tapi harus dibarengi dengan uh, dengan usaha juga. Yang kelima kita meminta ampunan kepada Allah harus dibarengi dengan penyesalan. Dan ketiga yang keenam kita melakukan sesuatu yang zohir itu harus dibarengi dengan sesuatu yang uh, yang syarir juga yang rahasia sifatnya. Dan kita melakukan yang ketujuh, itu melakukan kesungguh-sungguhan atau istihad harus dibarengi dengan keikhlasan. Jadi, tujuh perkara inilah yang harus kita lakukan agar harus dibarengi tujuh dengan tujuh perkara lagi, sebab kalau tidak, maka tidak akan bermanfaat apa yang kita lakukan. Disinilah poin pentingnya daripada keikhlasan itu adalah agar Allah menerima semua apa yang kita lakukan. Kerjakan dan akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadah kita akan diterima kalau kita tidak ikhlas? Bagaimana ibadah kita akan baik kalau misalkan tidak diniatkan dengan ikhlas? Jadi, intinya poin utamanya ada pada keikhlasan. Baik, para pendengar setia Radio Suara Gontor FM. Dimanapun anda berada, kita cukupkan kajian dan dialog pada malam kali ini. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita, dan Amin. semoga apa apa yang kita bahas pada apa yang kita bahas pada malam kali ini memberikan manfaat dan kita bisa mengambil manfaat, ya mudah-mudahan ini sebagai apa namanya siraman rohani kita karena rohani kita juga perlu makanan sebagaimana jasmani kita perlu makan ya nah, karena itu kita tutup saja dengan berdoa

Walain lekulu bahum kama lain telah hadir dari Sayyidina Dawud alaih salam bi birahmatika ya rahmat rahimin Allah ma'ina nas'aluka salamatan fi din Wa fiatan fi jasadi wa ziyatan fi ilmi Wa barakatan fi rizki wa tabatan qabla al-maut Wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allah ma'awin alayna fi sakaratil maut Wa najatan minan nar wal afwa ilayh sahab Rabbana la tuji gulubana ba'zair hadaitana Wa hablana mila zunka inna ka'an al-wahab Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fi lahirati hasanah Wa kina azabanar Amin ya Rabbala alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha, ilaha anta wa ilaika Kalau ada jarum yang patah Janganlah dimasukkan ke dalam peti Kalau ada perkataan yang salah Janganlah dimasukkan ke dalam hati Apalagi melapor kepada polisi untuk dieksekusi Karena saya belum punya istri Robbana atina hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> <tuh>